Indahwati, ibu muda warga Mojoanyar yang bekerja sebagai penjual kain diringkus unit res narkoba Polres Mojokerto bersama 5 orang pria tersangka lainnya karena menjadi pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ibu muda yang baru pertama menjajaki sebagai pengedar narkoba ini ditangkap di rumahnya dengan barang bukti 6 gram sabu-sabu. Dirinya tergiur komisi yang dijanjikan oleh bandar. 5 orang tersangka lainnya, Kaming, Sugiono, Dandi Saputra, Suyatno, dan Gatot Handoko ditangkap di rumah dan jalanan saat bertransaksi sabu-sabu dan pil koplo. Polisi menyita barang bukti 500 butir, pil double L dan sabu-sabu seberat 8 gram dan uang Rp500.000. AR, gadis belia 17 tahun yang hidup bersama neneknya di Desa Bantur, Kabupaten Malang, harus rela menghidupi dirinya dengan sering diajak kencan di wisata Balai Kambang. Tak hanya itu, dirinya juga harus mau diajak pesta narkoba saat tamunya sedang menggelar pesta tersebut. Saat diajak pesta sabu di rumah pelaku itulah, warga curiga dan melapor ke Polsek Bantur dan digerebek. Ternyata sedang pesta sabu. Sayangnya, ketiga pria yang mengajak pesta sabu berhasil lolos dan meninggalkan kendaraan yang ternyata isinya kabel tembaga. Diduga, para tamu AR merupakan pelaku spesialis pencurian kabel dari tembaga dan inisial pelaku juga sudah dikantongi petugas dengan menemukan barang bukti KTP yang tertinggal saat penggerebekan. Menurut AKP Yatmo, Kapolsek Bantur, ketiga pelaku berhasil kabur dengan membuang 5 poket sabu ke sungai dan 3 poket sabu ditelan pelaku anak di bawah umur yang ternyata sudah 2 kali diajak pesta oleh para DPO. Aminuddin Ilham dan Khairul Anwar, CTV.